Jong jeleng bisa ya. Majenang Jogja. No dispensary. CNC dengan tujuan. Nah. Saya seneng kok di komen, terutama komen-komen yang membangun. Nah, ini juga jangan lupa komen dong. Jadi ini dispenser. Murid berarti. Tori Harjo Pawiro lagi video. Oke, jadi hati-hati ya. Ya, siap. Waduh. Hati-hati ya. Ya. Kita lagi nonton bis efisiensi. Tujuan Majenang, Cilacap Kulon. Nih drivernya nanti siapa? Pak Tomin. Mas Yudi. Mas Yudi. Halo. Karo Mas Tomin. Ya. Wah, mantap. Pak Jong jeleng bisa ya. Mari. Oke. Saya mau nonton-nonton dalamnya, guys. Iki ana tarife, label tarifnya. Majenang Jogja dan lain-lain, ini silakan dilihat ya, guys. Oke, nonton-nonton dulu nih yuk. Wis. Wih, aku mah arep tiba. Woi, ini ana dispensernya. Iso dinggo iki. Ciamik ya guys, ada tempat sampahnya, jadi kebersihannya terjaga. Ini bangku tambahan gitu ya. Kayaknya komponen kurang. Luar biasa, mantap. Kita jalan-jalan di dalam bis efisiensi dengan tujuan Majenang. Majenang itu terletak di mana, Mas? Golek neng Google ya. Dengan harga sekian, mantap. Jadi kalau ikut ini nanti ada free Cleo juga seperti SR itu, bagus. Kita mencoba yuk duduk yang di kursi paling belakang, non toilet ya, non toilet. Nah, kelasnya patas, mantap. Ini interiornya, bangkunya nek tulisannya sampai 49, tulisannya mantap guys. Jarak antar seatnya pun ya longgar. Nah untuk yang depan-depan ini longgar, ini juga semuanya longgar. Maksudnya longgar, mantap. Cus, bisa jadi rekomendasi Anda bagi Anda yang mau bepergian dari Jogja ke Majenang, Kecamatan Majenang. ya pokoknya Majenang lah. Gue ketahui sih mlebu Cilacap kok kabupaten ini. Nek rasalah ya jenenge aku ya wong kocelok, berarti aku ora ngerti. Ya sing ngerti di komen ya toh. Di Anda ditunggu komen Anda itu. Ya toh teman-teman iki jan. Ditunggu komennya. Saya seneng kok di komen, terutama komen-komen yang membangun. Sangat menyenangkan. Joss. Dengan fasilitas AC, TV, jarak seat selonggar ini loh bro, saya itu bawa, waduh mantap banget. Wah sampe ini ke bokong gue semepet loh, longgar banget. Justin nana ini kita, recommended banget. Ini agen efisiensinya yang di Terminal Giwangan. Sampean kalau mau beli tiketnya langsung ke sini aja, gak usah bingung-bingung. Ini biasanya angkatan jam 1.45 siang, gitu. Jadi naik ini ya, sampean jangan datangnya jangan mepet, maksimal 1:30 sampai sini. Biar bisa dapat kursi yang kalian inginkan. Oke? Sip, nah, efisiensi Majenang. So, sini di atas juga bisa naruh apa sini? Barang-barang kalian di atas juga bisa. Ini berarti ana TV-ne meneh iki kudune. Telu berarti kudune TV-ne. Oke, iki ya kudune. Nah, iki. Ini terus ada lagi di tengah terus depan. Aslinya bisnya mantap banget. Recommended banget, tapi jamnya mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi kalau dari Jogja itu yang ini 1:30, punjul seperempat, jam 2 kurang seperempat. Demikian guys, jangan lupa di like atau di subscribe. Yang pernah naik ini juga jangan lupa komen dong, jadi biar teman-teman yang lain tahu bagaimana rasanya naik bus efisiensi yang jurusan Majenang ini seperti apa rasanya gitu loh, biar tahu. Ya sih. Bagi yang belum pernah, ayo nyoba. Aku dewe burung tahu, tapi next time pasti saya pengen mencoba. Next time, tapi ini dia, just tenang kan?
Ciamik. Jangan lupa salam satu aspal. Oh, ngomong apa? Gue serap apa? Waton ngomong gitu. Ini dispenser. Murid berarti mantap. Sing gawe tak berarti. Ning anone gawe dhewe. Gawe dhewe. Ono mike sono iki. Ada mic-nya guys, bisa nyanyi. Josh. Wuhui, mantap sekali. Jangan lupa kita belok spionnya ya, sebelah ini, sebelah ini. Sebelah sini guys. Ah, iki Tori Harjo Pawiro lagi video. mantap guys, iki penampakan bisi dari depan via Karangpucung Sidareja Majenang Jogja via Karangpucung Sidareja. Mantap sekali. Joshan recommended tuh. Yang pernah naik komen. Oke, apik banget. Mantap. 4B. Terus. Wuhui, mantap sekali. Thank you very much sudah nonton video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe yang senang ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan semoga kita selalu dilimpahi berkah dari Yang Maha Kuasa, sehat selalu, banyak rezekinya dan selalu dinaungi keberuntungan dalam menjalani hidup dalam dunia ini. Rahayu, 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 Om. Mantap. Oh iya, sebelum selesai tak nonton burine sih. Mau kan dulu nonton burine. Jadi kita nonton belakangnya dulu. Bokongnya basic mau urung tak video. Woi, di bokongnya basic. Di situ Majenang. Nah, ada tulisannya kan? Majenang Yogya melalui Wangon Rawalo Sampang Karangpucung Sidareja. Oke, Josh. Sudah mau berangkat lur, tujuan Majenang. Ini Mas Tomin itu sudah mau masuk bis, ini Mas Yudi ini. Mantap. Ya berangkat. Mas Yudi. Hati-hati ya Mbak ya. Hei, ya mantap. Penumpangnya lumayan banyak. Mas Yudi, hati-hati ya. Ya, siap. Wes, boys tenan ya, kacamata. Wah, gagah tenan supir iki, Jan. Gitu. Gitu. Siap. Toha melu, Toha? Cek. Oh, ngecek. Mantap. Siap berangkat ini, guys. Tujuan Majenang. Tengah luru punjul seperempat jam, luru kurang seperempat kayak jamnya pas. Baru kita berangkat, Toha ngecek terus baru kita berangkat. Sip, tenang. Jangan lupa dicoba, uang belum nyoba ya loh. Aku ya pengen esok ngelumpuk ke DC, balik ke kono ya bingung tuh. Mau numpak segini Rahayu ke kono males ya. Terus yang ngatma jenengkan sing Bandung terus segini Rahayu. Biasanya ada sekate ya gue yang sebel. Sinar Jaya berangkat guys. Ini masih pengecekan oleh Mas Toha Mandore. Berangkat guys. Hati-hati ya. Ya hati-hati Mas. Majenang.
mantap sekali suaranya, jos siami. Selesai videonya tentang bus Jogja Majenang itu, jangan lupa di like dan di subscribe.